guys, welcome to Breakout. Hari ini bakal seru banget ya, ambience-nya oke. Gue udah pakai reading glasses, let's read books. Alright, let's read books. Dan banyak banget ya ternyata musisi-musisi yang udah pernah nulis buku. Maybe autobiografinya dia, atau justru pernah bikin children books. Dan banyak lagi deh buku-buku yang pernah mereka tulis. Dan kita bakalan update kalian tentang ini, but after this. Udah siap sama reading glassesnya, so we gonna talk about musisi yang udah pernah ngeluarin buku. Dan salah satunya adalah musisi yang juga kemarin ini baru ngeluarin album, Miley Cyrus. Okay, tell me about it. Ya, jadi tahun 2009 dia sempat bikin autobiografi tentang dia yang judulnya Miles to Go. Jadi ini nyeritain tentang perjalanan karirnya dia, dari kehidupan dia sebelum terkenal sama sudah terkenal. Kayak ternyata emang banyak banget perbedaannya. Kalau misalnya lo belum dikenal sama orang sama udah, pasti kehidupan lo tuh langsung jauh banget. Jauh beda. Kayak ini ada juga autobiografi dari Zayn Malik. Gue sempat baca. Jadi Zayn Malik ini menerbitkan buku sebuah autobiografi. Dari buku ini Zayn ini ingin fansnya tuh dapat apa ya? Dapat bisa menilai dirinya Zayn itu bukan dari sudut pandang kayak seorang oh this guy is just an idol gitu, ngerti nggak? Tapi dari what he is like on the inside. Jadi jangan ngelihat Zayn Malik seperti orang yang kita suka baca-baca di media gitu. I know, karena kan kadang-kadang media suka portray someone tuh kayak yang mereka bukan gitu. Yeah, exactly. I'll tell you what, sometimes media to makes people yang enggak kenapa-napa dibikin tambah jelek atau orang yang biasa aja dibikin tambah bagus. It's not really them. Yeah, that's why banyak banget artis-artis selebriti yang mereka bikin autobiografi sendiri karena biar mereka tuh bisa tell their story in their own words gitu. Yes, kayak salah satunya Jay-Z juga pernah bikin autobiografi ya. I think judulnya tuh Decoded kalau salah ya. And also Gucci Mane, autobiography of Gucci Mane. Ya, jadi emang banyak banget yang sering bikin buku kayak gini ya. That's true. Okay, we'll be right back. Kita kasih klip and let's go here. Berikutnya. Yang pernah ngeluarin buku lagi siapa, Will? Gua ada dari Indonesia, Malik. Mereka pernah ngeluarin buku? Pernah, jadi mereka ini apa ya, kayak bersamaan dengan rilisnya album keempatnya mereka yang judulnya The Beginning of a Beautiful Life, Malik and the Essentials ini merilis kayak buku dengan judulnya yang sama, The Beginning of a Beautiful Life. Dia tuh menceritakan di dalam buku itu kayak apa ya, it's like a lesson about a beginning of a beautiful life. Jadi kayak ini kali ya, kayak mereka ada foto-foto mereka tiap konser, kayak gitu-gitu kali ya. That's right. Dan ini hanya ada 500 eksemplar. So it's pretty unique. Yeah, so buat mungkin kalau misalnya buat kalian penggemarnya Malik, ini must have banget sih. Pokoknya keren lah ya. We got more about books guys, jangan kemana-mana. Chill, di sana kayak ada yang asik deh. Should we go there? Sebelah mana sih? Let's go. Yuk. Madonna. Jadi, you know, sejak tahun 2003 nih, Madonna memulai menulis buku. She actually likes to write books, tapi buat anak-anak. Yang paling terkenal adalah, gue ingat banget ada satu, judulnya The English Roses. Dan buku ini terdiri dari 12 seri, people. Dan buku lain yang ditulis Madonna ada juga nih, yaitu Mr. Peabody's Apple, Yaakov and the Seven Thieves, The Adventures of Abdi, gitu. Itu, dia tuh kalau nulis tuh buat anak-anak gitu. Keren sih, tapi gue juga ada ya, lo tau kan gue suka NCR. Mantan vokalisnya, karena mereka udah bubar kan, sedih. Jadi Gerard Way ini pernah bikin komik. Jadi dia bikin komik mini mini series gitu tentang keluarga superhero, judulnya The Umbrella Academy. Dari tahun 2007, and actually ini bakalan diadaptasi jadi serial televisi di Netflix. Dan gue tuh sebenarnya gue excited banget karena gue udah lama banget nungguin kabar dari dia. Terus kayak tiba-tiba, hey, gue mungkin MCR udah gak jalan tapi gue masih berkarya, gue bikin TV series. Gue salut lah, salut sama orang kayak gitu. Dan dia juga bikin ini, dia collab sama DC. Marvel? No, DC.
Oh, okay. Sama DC. Jadi untuk project komik, kalau nggak salah judulnya tuh Young Animal. Oh, sounds cool, man. Keren banget. Dan gue sempat lihat sih yang Young Animal ini terdiri dari 4 seri, guys. Dan masing-masing judul tuh beda-beda. Ada Doom Patrol, ada Shade the Changing Girls, ada juga Gabe Carson Has a Cybernetic Eye, dan juga Mother Panic. Iya, jadi itu judul lucu-lucu ya? Lucu, gue suka yang judul Gabe Carson Has a Cybernetic Eye. Kalau gue suka Mother Panic, itu keren. Kalau gue suka Mother Panic, bro. Alright, anyways, abis ini kita akan ngobrol lagi tentang books and musicians. Straight after this. Good food. Good food. Anyway, siapa lagi yang nulis buku nih? Gue terakhir dengar. Lo inget gak sih waktu itu ada sempat personelnya SNSD yang datang ke Jakarta buat acara opening Asian Games, katanya? Jadi kayak countdown Asian Games di sini kan waktu itu? Iya, ada dua. Hyoyeon sama Taeyeon. Nah, si Hyoyeon itu dia bikin buku juga, tapi bukan buku cerita sih. Lebih kayak, dia kan fashion style-nya tuh keren banget ya. Kalau misalnya kalian sering lihat Instagram-nya dia, kalian pasti tahu kalau Hyoyeon itu cara pakai baju tuh keren banget. Gue sih bener-bener suka ya. Dan akhirnya dia bikin buku fashion pertamanya yang judulnya Hyo Style. Jadi di sini isinya kayak gimana dia biasanya kayak mix and match baju, kayak gaya berpakaian di sehari-hari. Terus ada tips fashion juga gitu. Jadi buat cewek-cewek, you know, gue rekomendasiin buku ini sih. If you guys like fashion, ya? Yeah. Ada juga nih, Shiny, Jonghyun. Jonghyun ini dia juga bikin buku, itu kompilasi kayak apa ya? Ini judulnya Skeleton Flower. Dan di dalam buku Skeleton Flower ini kayak terpen, merupakan hasil apa ya, kayak interpretasinya terhadap lagu-lagu yang pernah dia tulis. Jadi dia bikin kayak sebuah cerpen, itu semua lagu-lagunya tentang apa, ceritanya apa, dibikin semua di dalam buku tersebut. Oh. Which I think is cool, karena gak semua orang tuh ngerti maksud lagunya itu apa, apalagi fans K-pop tuh di seluruh dunia gak ngerti bahasa Korea. Dari baca buku itu mungkin kita bisa ngerti liriknya. Ya, dan kayaknya ini tuh berarti dia kebanyakan lagu-lagunya Shiny berarti dia yang nulis. Dia yang nulis. Oh, yeah. That's cool. That's pretty cool, man. Okay, anyway, kita mau lanjut makan. It's time for us to go. Thank you daripada nonton episode Thank kali ini ya. So gua Boy Will. Sheila Dara. Alright, have a good lunch, people.